isu ni dah lama berlaku di di negara kita, bukannya baru hari ini. Jadi sebab itu saya tidak nampak benda ini boleh berubah, bertindak melainkan ia pelibatan daripada orang-orang politik. Sebab apa? Kalau kita nak harapkan masyarakat untuk buat tindakan, kalau kita nak harapkan kepada agensi penguatkuasaan untuk buat tindakan, benda ini tidak akan berlaku. Benda ini perlu digubal dan diubah di dalam parlimen, di dalam kabinet. Benda ini perlu dicetuskan supaya benda ini dapat memberi impak untuk buat perubahan. Pasal ini bukan main-main. Macam disebut oleh Datuk Isyam tadi, ada yang melahirkan anak di dalam tempat tahanan depo ni. Depo ni bukannya penjara tau. Penjara ada fasiliti, ada tempat untuk boleh pergi tandas, boleh mandi, boleh pergi boleh apa orang kata, boleh main di taman, ada tempat surau. Depo ni, kalau tuan-tuan nak tahu, depo ni lebih kurang macam tahanan lokap sementara di mahkamah di Shah Alam tu. Begitulah tempat itu. Jadi bayangkan bagaimana orang manusia ini melahirkan anak di dalam tahanan depo itu. Lepas tu dengan orang tua umur 71 tahun duduk di tahanan depo tanpa ada sebarang kesalahan. Jadi ini bukan isu main-main. Kalau nak sebut tajuk kemanusiaan, ni kemanusiaan. Kita sebut, saya minta maaf, saya tidak menunding jari kepada mana-mana parti politik, pemimpin parti politik, atau mana-mana menteri, atau mana-mana orang yang ada dalam parti. Tak ada. Tapi kalau anda nak sebut sebagai tajuk untuk memperjuangkan hak rakyat, hak awak kena ada nilai kemanusiaan dalam diri. Jadi ini adalah tajuk yang tak selesai-selesai lagi ni. Dah bertahun-tahun. Dan saya difahamkan mereka-mereka ini daripada tahun 1970-an lagi dah tiba di Malaysia. Dan mereka ini bukanlah penjenayah. Penjenayah biarlah pihak polis ambil tindakan. Pihak polis dia ada bahagian siasatan jenayah dia, bahagian tangkapan dia. Dia orang ada D7, ada D9, semua boleh buat kerja. Kalau buat jenayah, dengan mudahnya pihak polis kita cukup cekap untuk buat tangkapan. Tapi ni soal mereka yang ditangkap, dibubuh dalam depo, tahanan depo ni tanpa sebab. Contohnya dia keluar rumah tak ada sebab untuk nak tahan dia masuk dalam tempat depo. Dahlah mereka-mereka ini tak boleh pergi sekolah. Tak boleh nak bekerja pun, macam maaf saya katakan, macam warga asing. Mereka ni merasakan diri mereka ni seperti warga asing. Warga asing macam mana? Kalau dia tak ada permit, kalau dia jumpa pihak polis ataupun pihak immigration, kena tangkap. Itu memang prosedur. Kita tak boleh nafikan sesiapa yang masuk ke negara ini tanpa permit, mereka akan ditangkap dan mereka akan dihantar pulang. Tapi ni manusia-manusia, saya sebut manusia-manusialah, senang. Manusia-manusia yang berada dalam tahanan depo ni, kalau ditangkap, letak ke dalam depo, tak ada sebab nak letak kat situ. Dia nak pergi mana balik? Nak balik ke Filipina. Kerajaan Filipina tak mengaku mereka sebagai masyarakat ataupun rakyat di Filipina. Jadi kita nak hantar kat mana? Kita biarkan mereka mati mengeput dekat dalam depo tu. Mana sifat kemanusiaan? Saya dipahamkan Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Menteri KDN kita, sudah bersuara benda ini di dalam parlimen. Jadi saya harap benda ini jangan dijadikan mainan politik. Maksudnya ahli-ahli parlimen yang duduk di dalam parlimen ni jangan mempertikaikan. Sekiranya nak bagi mereka perlu ada satu status pengenalan diri, sama ada surat ke ataupun satu surat beranak yang menulis bukan warga negara ke, kan boleh duduk. Jadi semua itu identiti perlu ada, perlu. Jadi kalau kita nak sebut lah, saya nak beritahu lah kepada superhero lah. Kan YB yang dalam parlimen ni kan semua superhero. Kerjanya membangkitkan isu, kan? Kan kerjanya cari isu. Jadi cari isu, ni isu dia. Saya nak lihat mana YB yang dilihat sebagai Superman, Ultraman, Taro, semua keluar. Ini isu nak kena bawa. Isu tentang kemanusiaan. Kalau anda prihatin kepada kemanusiaan, ini isu dia. Jangan kita bawa tajuk hanya untuk mendapat mileage dalam political way. Kita nak dapat mileage, kita bawa isu ni. Okey, dalam satu kampung ni begini-begini, baru kita ambil isu. Ini isu kemanusiaan kita ambil. Jadi kalau nak menjadi pemimpin rakyat, bila kita sebut YB ni apa? Wakil rakyat. Siapa bagi gelaran pada mereka? Rakyat bagi gelaran. Masyarakat yang bagi gelaran. Kerana mereka rasa, mereka pilih pemimpin itu, wakil rakyat itu, kerana mereka rasa mereka layak untuk menjadi pemimpin rakyat. Jadi sekarang ni, adakah kita tidak melihat bahawa masyarakat yang ada di Sabah, yang berada di tahanan depo, dia bukan masyarakat negeri Sabah? Saya difahamkan dan saya dipahamkan bahawa kerajaan negeri Sabah, saya minta tolong jangan jadi berat
jangan ada diskriminasi tentang agama dan bangsa. Saya difahamkan masyarakat apa ni yang berada di dalam tahanan depo ni adalah Melayu suluk Islam. Kan saya faham macam tu. Ha, sebahagian. Yang sebahagian lagi adalah bukan beragama Islam. Jadi saya difahamkan kenapa mereka-mereka ini dibiarkan duduk dalam tahanan depo, tak ada sebab. Dan saya mendapat maklumat yang daripada sebahagian yang membuat kajian tentang apa ni kes dalam tahanan depo ni, dia orang kadang-kadang kata peruntukan makanan sehari cuma RM9. Kalaulah ada bayi kecil yang perlukan susu, yang perlukan pampers kat dalam tu, bagaimana mereka ingin dapatkan? Dan ini disebut oleh orang-orang yang ada sifat kemanusiaan yang duduk sebagai orang yang menjaga tahanan di dalam immigration. Mereka pun bersimpati. Saya kena sebut benda ni, mereka bersimpati. Mereka pun kesian. Dengan nilai RM9 nak bagi makan satu hari 3 kali. Kalau budak baby yang masih kecil, macam mana? Eh, fikir pakai otak lah. Takkan korang tak kesian langsung? Takkanlah tak ada fikirkan bagaimana RM9 boleh bagi minum susu makan semua cukup ke untuk satu orang? Sebab dia bagi peruntukan itu untuk seorang. Kalau ibu dia masuk dengan anak, hanya dapat kepada ibu je. Anak dia macam mana? Anak dia tak payah makan. Jadi saya nak bagi tahu kepada pemimpin-pemimpin negara, tolong tengok kes ni. Saya mohon kepada yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, kekanda saya juga. Saya minta tolong kanda, tolong tengok kes ni. Ini bukan kes main-main. And kalau sebelum ini, pemerintahan yang sebelum ini, kemungkinan dilihat ada sedikit diskriminasi terhadap perkara ini. Jadi sekarang ni semua dah ada jawatan kan. Tolong bantu kes ni, tolong highlightkan betul-betul, saya mohon. Kita bukan datang sini nak datang apa ni berkampung depan Kementerian Dalam Negeri. Ingat apa, ini bukan main-main ni. Kementerian Dalam Negeri ni adalah satu, orang kata, identiti yang paling besar lah dalam negara kita. Kita tak nak cari pasal dengan mereka. Tapi dengan siapa lagi tempat untuk kita bergantung? Dengan siapa lagi kita nak minta tolong? Kadang-kadang kita dah tak tahu dah. Sebab itu saya nampak tidak ada jalan melainkan kita kena guna jalan political way juga. Sebab apa, orang politik yang duduk dalam parlimen tu yang boleh buat perubahan. Kalau guna macam kita ni, ayam berkokok lah kita. Takkan jadi punya. Kita menjerit-jerit-jerit, ada sebahagian kecil ketawakan kita. Sebab ini bukan kesalahan daripada pihak immigration, daripada pihak PDRM. Diorang menjalankan tugas, beri arahan tangkap, tangkap. Tapi kemungkinan sebahagian kecil mereka-mereka ini yang cari makan. Eh? Yang kadang-kadang jumpa, ya macam orang jumpa warga asing, cari makan jumpa RM50, RM100. Itu sebahagian kecil. Sebahagian besar saya rasa mereka prihatin. Kalau mereka tak prihatin, kita di apa ni Persatuan Pengguna Semayang Malaysia, MHO, Pejuang Nusantara takkan dapat maklumat ni. Mereka yang keluarkan maklumat-maklumat ini bermaksud mereka prihatin dan mereka buat research benda ini. Jadi saya mohon supaya benda ini tolonglah, tolonglah sangat-sangat Kerajaan Negeri Sabah, tolong bantu, eh? Tolong bantu. Sebab apa, kita jangan silap, eh? Kerajaan Melayu Campar 500 tahun bertamadun, boleh hilang negara tau dan menjadi pelarian. Kita tak tahu, kita baru merdeka baru 64 tahun. Eh, baru 64 tahun. Kerajaan Melayu Sampah tu 500 tahun bertamadun tu pun boleh hilang negara dia. Dan kemungkinan besar Allah Taala boleh uji kita. Tuhan boleh uji kita juga. Jadi kita sekarang ni kalau kita tak ada nilai kemanusiaan, tak fikirkan macam mana nak bantu mereka ini, macam yang disebut oleh Dato' Isyam, bukan minta IC, tak minta apa-apa pun, minta identiti, pengenalan supaya tahu, oh ini adalah apa ni masyarakat stateless. Ha, jadi kita boleh sekurang-kurangnya tahu. Jadi kalau tak ada, eh, lebih bahaya kita membiarkan mereka tanpa identiti daripada kita tak bagi identiti. Ha, sebab sebahagian besar kita tengok warga asing ada juga duduk kat Malaysia yang langsung tak ada identiti. Boleh juga duduk kan? Jadi ini kita kena itiraf mereka, kena bantu mereka, itiraf mereka, kena bantu mereka. Sebab ada yang sebahagian besar lahir dekat Malaysia. Tak kisahlah dia lahir bawah pokok ke, dia lahir dekat dalam rumah ke, yang penting dia lahir, dia berkahwin dan dia ada anak di Malaysia. Saya dipahamkan orang yang lahir di Malaysia ni kira, kalau anak itu lahir di Malaysia, dia dikira macam warga negara. Dia lahir di Malaysia. Jadi kita kena bantu mereka. Jadi saya mohon sekali lagi, ya, jadi itu sahaja daripada saya. Ini bukan perkara main-main lah. Saya minta pihak media buat yang terbaik, kes ni untuk sebarkan. Dan saya minta masyarakat tolong ambil peduli, tolong ambil peduli. Tolonglah setiap daripada
kata-kata anda yang memberi manfaat, anda sebarkan, saya yakin Allah Ta'ala dan doa-doa masyarakat ke atas orang yang telah ditahan di tahanan depo, yang stateless-stateless ni, sekurang-kurangnya kita dapat memberi tekanan. Sebab kat Malaysia ni kadang-kadang nak kena dengar bunyi bom tau, baru orang terjaga. Tak ada bom tak terjaga. Ah, jadi sebab itu nak kena ada satu percikan api. Tapi bukan suruh pergi lempar bom pula. Maksud saya percikan api supaya benda ini dapat mengejutkan mereka-mereka yang tidak memperdulikan mereka ini. Jadi saya mohon kepada masyarakat di negara kita, semua daripada kaum mana pun, bangsa mana ke, semualah ambillah peduli. Ini isu kemanusiaan. Kemungkinan kita dapat membantu mereka. Sebab apa? Setiap hari ini kita nak tunggu berapa hari? Satu hari, satu tahun, dua tahun. Malam ni saja dah ada orang menangis-nangis kat dalam depo, anak-anak kecil tu. Orang tua yang sakit pinggang, umur dah 70 tahun, dah tak boleh buat apa dah. Setiap hari, saya pernah duduk lockup lah, tapi saya tak pernah duduk penjara lah. Duduk dalam lockup ni, satu hari pun dah, ya Allah, menderita tau. Satu hari. Bayangkan dua tahun. Lockup dengan depo jauh berbeza juga. Lockup kurang-kurangnya, dia adalah sel-sel dia, kapasiti-kapasiti ni. Depo ni dia sumbat habis kat situ. Cuba bayangkan sesak. Jadi kalau kita biarkan benda ini, maka kita adalah orang yang selfish. Kita ni pentingkan diri sendiri. Kita rasa diorang ni tak berbaloi pada kita, tak ada penilaian pada kita, dan kita semua akan ditanya. Kita sibuk ni memperjuangkan Palestin. Apa ni, Muslim Hugu, semua kita perjuangkan. Kita kata kemanusiaan, kemanusiaan. Buat sampai demo dekat Dataran Merdeka, buat dekat apa ni, kelab kedutaan, semua kita pergi berjalan. Ni ada kat Malaysia ni, nak demo kat mana? Tu fikir-fikirkan. Kita cakap soal negara lain, negara kita sedang terjadi. Jadi semua masyarakat di seluruh negeri, mana-mana di negeri masing-masing, semua kena sebarkan benda ni. Kerana ini adalah kezaliman, kezaliman, kezaliman yang dilakukan oleh beberapa orang yang tertentu yang tidak mahu membuat keputusan. Berapa orang saja ni sebenarnya? Berapa orang-orang tertentu ni yang tidak mahu membuat keputusan untuk memberi sebarang dokumen ataupun sebarang identiti kepada mereka ini. Jadi itu saja. InsyaAllah. Kena.